Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini mau share resep tentang puding gyukaku. Nah, bahannya gampang banget, tinggal susu full cream, Nutrijel yang plain atau tanpa rasa, lalu ada juga secukupnya garam dan 2 sendok makan gula pasir dan gula jawa secukupnya untuk topping di atasnya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah masak terlebih dahulu susu full creamnya. Di sini aku tanpa menggunakan gelatin dan juga whipped cream, jadi super duper ekonomis. Lalu masukkan garam dan juga gula, lalu kita aduk sampai benar-benar mendidih. Dan jangan lupa ditambahkan agar-agar atau Nutrijel yang plain tanpa rasa tadi. Dan kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, tinggal kita tuang ke dalam cetakan. Aku pakai wadah seperti ini untuk dijual. Nah, untuk di atasnya nanti aku pakaiin gula jawa yang aku larutkan dengan air. Kalau udah set pudingnya, lalu kita tuang gula jawa cair tadi di atasnya. Ini benar-benar mirip banget sama puding gyukaku, lembut dan juga enak banget. Bisa banget buat ide jualan. Bisa kalian kemas di wadah kecil-kecil seperti ini. Ini lembut banget. Nah, selamat mencoba. Thanks for watching and I'll see you guys in the next video. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.